masyarakat yang beraktivitas di mana berpotensi terdapat sebaran abu untuk bisa antisipasi. Kalau memang ternyata mereka belum mendapatkan masker, bisa upaya mandiri dulu. Nanti kita sesuaikan dengan stok dan kebutuhan akan kita bagi. Kemudian kami harap juga masyarakat antisipasi terhadap bahaya abu vulkanik secara mandiri, biar sama-sama bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan.